lambat, dia pun lambat lah sampai rumah. Biarpun menerima tentangan daripada penduduk sekitar, seorang wanita tetap meneruskan usaha menyelamat dan memberi perlindungan kepada kucing dan anjing terbiar yang ditemui di sekitar alur Gajah Melaka. Minat sejak kecil selain simpati terhadap haiwan mendorong Nur Ashikin Ahmad, 23 tahun, membuka pusat perlindungan berhampiran rumahnya yang dibina menggunakan sumbangan daripada orang ramai serta wang gajinya. Menurut Nur Ashikin, usahanya itu sering berdepan pelbagai cabaran, terutama apabila membabitkan anjing yang agak asing sebagai haiwan peliharaan kepada orang Melayu. Katanya setakat ini dia memberikan perlindungan kepada 100 kucing dan 30 anjing di pusat perlindungan yang turut berdepan pelbagai perbuatan khianat dilakukan pihak tidak bertanggungjawab. Nur Ashikin menerima banyak tentangan di peringkat awal menjalankan usaha ini dan paling menyedihkan apabila ada anjing diseksa dengan dijerut leher hingga mati ketika dia tiada di rumah.